Piting apa tuh? Piting bos. Cilik. Lumayan bos ya. Piting bos. Bos. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Mas Tubers di sini. Biasa bos, lagi nyak-nyuk ya. Malam kie, saya nyak-nyuknya di tambak bos. Rencana sih malam kie mau ngobrol kepiting bos, mau nyari kepiting karena sudah lama enggak berburu kepiting di saat malam hari. Makanya bengi kie, saya ada di lokasi tambak, sengajanya ya pengen lur kepiting bos. Arep nyak-nyuk ya nang balong. Dia kepiting yut kona kepiting batak monster gede ingin di bos terus nemoni kepiting ya. Aduh suka teak kayak kia bos rungkut tambak. Bismillahirrahmanirrahim. Uyut. Melu makaya, melu megawe, melu lewat aja di gang uyut. Anak kutu. Dan mengatu aras balik waras. Aduh, badannya merinding, bos. Tempatnya emang kenen. Tambaknya suket teake ya. Kepiting ora katon. Rungsep kesasar apa beli ya piting apa duduk piting bos cilik lumayan bos ya piting bos bos lumayan bos ya, karena direbus. Jadi potes capita apa beli ya, kia ya. Alhamdulillah, oleh cici bos, cilik. Kumbang bos. Es kemai ya jemang limang dila. Oleh bos gue. Lumayan. Di sisi bos.
Ayo bos. Tweet, tweet. Suara burung hantu bos. Bunyi terus. Nambah dekat bos. Tweet, 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 tweet. Nggak kedengaran lagi bos. Alhamdulillah bos, uli loro tadi ini. Ini bidingnya lembut bos, biding anyar. Biding anyar ya. Bos, lumayanlah buat rebusan. Piting anyar, bos. Surat banda maning, bos. Surat ikat maning lah. Langsung gua dari banding tas. Tuh, pitingnya tuh pada beranggang-beranggang, bos ya. Isi lumayan bau, wis lah, oh, pitingnya, bos. Dua di tas. Wis. Pitingnya dua di tas, bos. Pitingnya dua di tas oleh loro, oh. Piting pada berangkang. Wes lah usah talen ini maning. Lumayan kena direbus bos, cemplung ini jangan asem lah ya, sayur asem lah. Sip. Oke bos. Kita dapat 2 ekor piting bos. Ish. Moga-moga melaku maning anak maning bos. Bosku, bosku, kepitingnya anak-anak kepiting lembut, iwak jaere pue, iwak jaere gelaka bos, biasanya iwak jaere geake gelaka, ayana kena angin kumbang sih ya, angin kumbangnya santer bos, di sini lagi angin ada angin kumbang. Di sini bosku lagi musim angin kumbang. Kepitingnya yang keluar kepiting kecil. Ikan mujair pun enggak ada bosku. Biasanya ikan mujair pun banyak. Pada kelihatan. Ini enggak ada bos. Kena angin kumbang mungkin ya. Karena dingin. Aduh. Buyut, buyut. Kona kepiting gede nongol. Kepitingnya kepiting lembut. Anginnya kumbangnya orang mandek-mandek ya, artis. Tweet, 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 tweet. Kenapa ya
yang keluar itu pada malam hari ini kepiting kecil, kepiting besarnya nggak pada keluar. Ikan mujair pun nggak pada nampak bos, biasanya ikan mujair pada nampak, pada nongol. Tapi malam ini ikan mujair nggak ada yang pada nongol, kepiting pun kepiting kecil-kecil bos yang nampak. Apa karena kena pengaruh musim angin kumbang atau gimana? Pokoknya pada malam hari ini benar-benar sepi bos, ikan mujair pun nggak nampak pada malam hari ini. Kepiting besar nggak ada, adanya kepiting kecil-kecil banyak bos. Oke, jadi kita mau pulang bos, karena sudah capek dan waktunya sudah larut malam menjelang pagi. Tadi kita alhamdulillah bos dapat 2 ekor kepiting bos, walaupun ukurannya nggak begitu besar kepitingnya tuh, ukuran kecil, tapi ya setidaknya lumayan bos, bisa memperoleh kepiting buat rebusan. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Sebelum saya pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau pulang bos, karena waktunya sudah malam dan kita sudah capek.